anda dah mula nak bekerja tetapi stok untuk baby, untuk hantar ke pengasuh, untuk ke tadika masih lagi tak cukup-cukup dan risau takut kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Jadi perlu tonton video Cikgu Nat ni sampai habis. Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini Cikgu Nat nak sharekan tentang apa konsep untuk ibu-ibu lah yang nak menyusukan anak secara konsisten, secara tak ada stres, susu banyak, susu pekat dan sebagainya. Jadi ni Cikgu Nat ada banyak sangat testimoni yang mana yang mengamalkan dua jenis produk sahaja, yang mana satu untuk memekatkan susu dan yang kedua untuk membanyakkan kuantiti susu. Jadi kalau baby kan 3 bulan kita nak start hantar ke pengasuh ataupun 2 bulan lebih untuk swasta kan nak hantar ke pengasuh, kita tak naklah kita rasa macam terbeban, tak cukup untuk baby. Jadinya apa Cikgu Nat nak sharekan tentang testimoni yang mengamalkan dua produk yang Cikgu Nat sebutkan tadi. Yang pertama adalah herba alfalfa. Seperti kita tahu alfalfa ni dia macam raja segala herba, yang mana dia sangat-sangat membantu untuk ibu-ibu yang nak membanyakkan susu. Selalunya kalau kita dengar macam herba alfalfa ni, ada orang makan secara macam buat ulam. Dia sprout kan, dia punya tunas tu. Tapi yang alfalfa yang kita apa nak suggestkan ni, dia cukup-cukup mudah untuk diamalkan. Untuk siapa-siapa yang tak makan sayur, yang tak makan apa sebagai ulam pun, boleh terus telan sahaja di dalam bentuk kapsul lah. Dan memudahkan sebab dia sangat-sangat cepat. Dia punya efek tu sangat-sangat cepat. Yang kedua kita ambil ESP protein, yang mana protein ni sangat-sangat membantu untuk kita bagi apa tu kualiti susu tu. Maksudnya kepekatan susu. Jadi siapa yang ada masalah macam sekali pump dapat 12 oz, dapat 10 oz ataupun makin kurang, perlu amalkan dua produk ni sahaja. Sebab rata-rata yang ibu-ibu yang kat luar sana tu yang amalkan dua produk ni memang sangat-sangat amazing lah dia punya result. Jadinya pekat dan juga kuantiti tu banyak. Kalau perasan macam ada yang pump tapi macam nampak cair kan, baby macam tak cukup. Mungkin sebab badan stres, kita tak cukup rehat dan sebagainya. Lagi satu, macam masalah untuk ibu-ibu yang nak buat stok ni kan. Stok ABM ni kadang tu macam baby menyusu badan tapi dia tak sempat nak buat stok. Jadinya kita perlulah tambah kuantiti. Jadinya masih lagi supply and demand mestilah on demand kan. Maksudnya kita kena sentiasa minum air yang cukup. Baby pun kena menyusu ataupun kalau baby tak menyusu direct, kena pump selalu. Tapi kuantiti tu sangat-sangat membantu. Nanti bila nampak kuantiti susu tu makin pekat, makin banyak, sendiri, badan sendiri ataupun ibu sendiri tu rasa macam tak stres, rasa happy sahaja untuk menyusukan anak sehingga 2 tahun. Jadi kalau nak dapatkan dua produk yang Cikgu Nat mentionkan ni, cepat-cepat contact Cikgu Nat untuk dapatkan produk ni. Cikgu Nat akan postkan dalam masa yang segera.